Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat House of Grace, atau Jemaat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu berada. Saudara, bulan ini sebenarnya adalah merupakan bulan ulang tahun daripada gereja kita House of Grace yang ke-20. Biasanya kita berkumpul, kita saling berbagi apa yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun dalam pelayanan, dalam usaha kita, dan apa yang kita lakukan, Tuhan berkati. Tetapi karena masa pandemi, maka kita tidak bisa melakukan hal itu. Tapi tidak mengurangi bahwa kita telah melakukan 20 tahun pelayanan bersama dengan House of Grace. Itu adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena anugerah Tuhan, kita bisa tetap berdiri dan melayani pekerjaannya. Saudara, Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Saudara, sekalipun usia 20 tahun itu kalau secara kehidupan mungkin masih muda, tapi saya percaya bahwa waktu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, Rasul Paulus menginginkan bahwa Timotius itu menjadi teladan dalam perkataannya, dalam kehidupannya. Demikian juga, saya percaya bahwa kita pun bisa melakukan yang Timotius lakukan untuk menjadi teladan dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam kesucian kita. Saudara, terima kasih bahwa saudara telah menjadi bagian dalam keluarga besar Hoji, dan terima kasih untuk doa dan support dan komitmen Bapak Ibu Saudara jemaat dan para gembala yang telah bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan selama ini. Sekarang saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk bisa mengikuti ibadah online pada pagi ini. Saya akan berdoa untuk membuka ibadah pagi ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi ini, pada bulan ini, kami telah melewati 20 tahun bersama-sama dalam pelayanan di House of Grace. Tuhan, kami percaya bahwa itu bukanlah merupakan perjalanan yang singkat. Ada banyak hal, ada banyak gelombang dalam pelayanan kami. Ada banyak kepahitan mungkin, ada banyak hal kemanisan yang kami terima. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau menyertai kami dalam pelayanan ini, Tuhan. Tuhan, pagi ini kembali kami akan beribadah secara online. Kami berdoa kiranya Engkau mempersiapkan hati kami, mempersiapkan visi kami, mempersiapkan sikap kami untuk kami boleh menerima ibadah ini dengan benar, Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau mengikuti ibadah ini, Tuhan. Kiranya Engkau siapkan seluruh acara, seluruh anak-anakmu yang mempersiapkan baik sebagai PAW, sebagai multimedia, untuk mereka melakukan yang terbaik dalam pelayanan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami merindukan Engkau Tuhan pagi hari ini, hadir di tempat kami berada. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu melingkupi kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu, ketika kami memandang wajah-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Datanglah ya Roh Kudus, penuhi bejana-Mu, penuhi rumah-Mu. Jesus. Oh, sangat indah ku berhadapan dengan-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Yes, Jesus. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat
kami rindukan. Diam dalam baitmu.
penuhi kami, lingkupi kami, ya Tuhan. Tempat kesukaan kami di hadirat-Mu menikmati kasih anugerah-Mu, kami menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah di rumah kami, melimpah saat ini, hadirat-Mu melimpah, memenuhi kami, memenuhi keluarga kami, memenuhi hati kami. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Yesus, Kau hadir di sini. Yesus, Kau mendengar kami. Oh, kami mau sukakan hatimu Tuhan dengan penyembahanku. Ini penyembahan kami. Haleluya.
Apapun yang terjadi Tuhan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Apapun badai, haleluya. Apapun tantangan di depan kami, saya mencinta Yesus. Naikkan doa, haleluya. 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 Yesus, saya mencinta Yesus. Selamanya kami mau mengiring Engkau. Haleluya. Semakin mencintai Engkau. Haleluya. Semakin mengasihi Engkau. Kurasakan, kurasakan
kudusmu ini tempatku, kami tempat sucimu. Dengan sukacita, minyak baru, minyak.
tercurah, sukacita surgawi tercurah di tengah kami. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik. Yeah 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 yeah. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada tim PAW dan multimedia atas pelayanannya yang luar biasa pada hari ini. Kami semua merasa sangat diberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali pagi ini bisa beribadah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom juga untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join ibadah online kita. Kami bersyukur jika Bapak Ibu sudi berkenan untuk menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar gadget Bapak Ibu Saudara, supaya kami bisa mengenal Bapak Ibu lebih dekat lagi. Sekarang kita akan memberikan persembahan perpuluhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada kali ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami atau perpuluhan. Terima kasih untuk berkat yang kami terima selama ini Tuhan. Sekarang giliran kami untuk memberikan persembahan ini dan perpuluhan sebagai tanda kasih kami kepada Engkau, sebagai tanda ketaatan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati persembahan dan perpuluhan ini Tuhan. Engkau pakai setiap rupiah yang telah dipersembahkan ini boleh dipergunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan pelayanan di House of Christ. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer atau melalui scan QR Code yang tercantum di layar gadget Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Saudara, mari siapkan perjamuan suci. Kita akan segera masuk dalam perjamuan suci. Ya, saya menunggu barang 1-2 menit. Oh, ya ralama ya sunurulama. Mari siapkan Bapak Ibu, siapkan hati. Ralama sun, kami sembah. Kalau sudah siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, saya mengajak jemaat untuk sama-sama berdiri bersama saya. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Tak kala malam Yesus diserahkan, diambilnya roti, diucapkannya syukur, sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, saudara-saudara? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan minuman ini. Sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan darahku. Bukannya cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus, saudara-saudara. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari siapkan hati sebelum kita masuk dan
menerima berkat firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian Bapak Ibu sekalian. Oh haleluya. Haleluya. Seperti rusa merindukan air, oh, begitulah jiwaku merindukan engkau. Ku berharap, haleluya, ku berharap hanya kepadamu, hanya kepadamu, oh, ku sembah kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segar. Nando, ada Bu Nikla, ada Bu Nika, Abraham, mari semua sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Seperti rusa merindukan air, mari datang dengan hati rindu, demikianlah jiwa merindukan engkau. Ku berharap hanya kepadamu, hanya kepadamu. Dia hadir di rumah-rumah di sini, saudara. Ku sembah kau Allahku, Tuhan dan Raja, Tuhan dan Rajaku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan, segenap hatiku. Saya undang saudara di rumah berdiri bersama-sama. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Oh, Engkau Yesus pengharapanku. Dengan segenap hatiku sekali lagi, oh, Engkau sungai kehidupanku, oh, yang mengalir segarkan jiwaku. Oh, Engkau Yesus pengharapan, kau dengan segenap hatiku, yeah. Ku sembah kau dengan segenap hatiku, Yesus. Ku sembah kau dengan segenap hatiku. Saya ajak saudara menyembah, ya.
Mari berdiri menyembah angkat hatimu. Biar Allah baca. Sekali lagi menyembah. Sekali lagi menyembah, aku sembah Yesus, Yesus, oh Yesus, aku sembah, aku puji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih buat hadirmu di tengah-tengah kami. Lagi ibadah online ini, dimanapun anak-anak Tuhan yang mendengar ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Sebab Tuhan dan hadirat-Nya mengalahkan segalanya dalam hidup kami. Pakai hambamu dalam keterbatasan ini, tidak menghalangi roh Tuhan yang tidak terbatas bekerja atas kami semua. Terima kasih buat Nando, Bu Nika dan Abraham, Pak Riki yang hari ini bersama-sama dengan hambamu. Berkat Tuhan yang luar biasa juga turun pada kami semua. Haleluya. Semua berkata amin. Semua berkata amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kembali silakan Bapak Ibu duduk ya. Sesuai jarak. Nika boleh dimatikan ya keyboardnya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom saudara-saudaraku dimanapun berada. Jangan pernah lupa Bapak Ibu bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus lebih dahsyat dari semua nama ya saudara-saudara, persoalan-persoalan saudara. Dan nama Yesus adalah nama yang jauh lebih besar dari nama penyakit apapun juga, termasuk COVID. Saya percaya perlindungan Tuhan yang luar biasa melindungi saudara pada masa pandemi ini. Mari saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan khotbah kita ya tentang percepatan rohani. Segera kita akan membaca di Ibrani pasal yang keempat ayat yang pertama berbunyi begini. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Semua berkata ketinggalan. To leave behind. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saudara-saudara, dua minggu yang lalu saya kira-kira mungkin jam 2 begitu pagi, saya bermimpi saudara-saudara ya. Saya melihat bahwa apa yang ditulis di Alkitab bahwa Tuhan akan menggoncang bumi itu, saya melihatnya di dalam mimpi itu saudara. Dan Tuhan menggoncang bukan bagian atas bumi saja, yaitu dengan COVID, dengan resesi ya. Tetapi saya tiba-tiba melihat sebuah pemandangan yang mengerikan saudara-saudara. Saya melihat tiba-tiba bumi kita itu lubang, dan saya melihat diameter 2-3 meter ya, 2-3 meter itu saya melihat bumi kita itu lubang. Dan pada waktu saya melihat di lubang itu, saya jadi takut ya saudara-saudara. Saya tercengang karena apa? Karena saya melihat
batu-batuan di bawah bumi ini bergejolak, saudara-saudara. Dan bukan itu aja, saya melihat lumpur dan air yang saudara bergoyang dengan kuat. Dan pada waktu saya melihat kejadian itu, saya bengong. Tiba-tiba saya dapat impresi, suara di hati saya berkata, jangan diam aja, cepetan, segera lakukan sesuatu. Dan tiba-tiba saya mengambil besi, dan kemudian besi itu ternyata ada kailnya, saudara-saudara. Saya masukkan ke dalam lubang yang tadi saya lihat, yang diameternya 2-3 meter itu, dan pada waktu saya angkat, saya kaget, saudara. Karena saya mendapatkan ikan yang besarnya itu kayak orang, saudara-saudara. Ya, kemudian saya terbangun. Ya. Jadi sebetulnya ini kalau bukan mimpi, kita bisa berberkiu bersama-sama, ya, saudara-saudara. Tapi ini mimpi, dan ini mimpi ini memberi pesan kepada kita semua bahwa begini, saudara. Inilah zaman di mana kita itu jangan sampai ketinggalan. Kita itu harus mesti cepat-cepat bergerak, keep moving, saudara-saudara. Kerahkan semua energi kita, talenta, potensi, ya, tenaga, Bapak Ibu, dengan segera. Mari katakan semua yang ada di sini, segera. Segera. Ya, kita harus segera. Jangan acuh, jangan cuek, jangan nggak peduli, supaya kita masuk di dalam yang namanya percepatan rohani. Karena begini Bapak Ibu, saya akan berbagi singkat bahwa ada dua penghalang, ya, semua tenang di sini. Ada dua penghalang percepatan rohani terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 berbunyi begini. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi saudara, penghalang pertama percepatan rohani dalam hidup kita adalah keras hati. Semua berkata, keras hati. Keras hati menjadi penghalang percepatan rohani terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ukuran orang keras hati atau tidak itu adalah hari ini. Bukan minggu depan, bukan bulan depan. Orang keras hati selalu menunda apa yang Tuhan minta dia untuk lakukan dalam hidupnya. Ya, saudara-saudara, disuruh mulai masuk di dalam doa, ya, banyak baca firman, berdoa dalam mitra doa saudara, alasannya banyak, males, capek, ya, saudara-saudara. Diajak untuk komsel, saudara masih ogah-ogahan. Diajak masuk dalam pemuritan, males, nggak ada waktu, semua ditunda. Saudara-saudara, disuruh bertobat, ngomongnya nanti bulan depan, minggu depan. Orang keras hati selalu apa, saudara? Selalu menunda apa yang Tuhan minta untuk dia lakukan. Saul itu keras hati. Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu Saul terjepit dengan tentara Filistin, ya, dan mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Tuhan diam 1000 bahasa. Ya, sebab apa? Sebab Daud itu keras hati, Bapak Ibu. Wah, bahaya. Kalau Tuhan sudah diam 1000 bahasa, itu artinya bukan suara Tuhan, tapi ada suara iblis, suara setan. Dan kita lihat setan, suara setan menguasai hati dan pikiran Saul, saudara-saudara. Sehingga apa? Sehingga hidupnya makin lama makin terjun bebas, saudara-saudara. Dan sesudah itu hidup Saul makin hari makin melorot, sampai akhirnya bunuh diri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudara-saudara, Tuhan perlu berbicara kepada kita. Kalau saudara-saudara, kita tidak keras hati, dia suka bicara kepada kita. Dalam hidup kita ini, ya, Abraham, Nando,
tidak ada yang suara yang netral. Kalau tidak suara Tuhan bicara kepada kita, maka suara setan pasti bicara kepada kita, ya. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, kalau kita tidak keras hati, Tuhan itu gampang bicara sama kita. Kadang-kadang lewat membaca WA, tiba-tiba WA itu mengubah hidup kita, ya. Tiba-tiba, pokoknya begini, saudara, orang yang tidak keras hati itu Tuhan akan bicara melalui banyak hal dalam hidupnya, ya, saudara-saudara. Tuhan akan pakai segala macam cara untuk bicara kepada anak-anaknya. Kadang-kadang melalui renungan Tuhan bicara, melalui saudara dengar khotbah, tiba-tiba Tuhan bisa bicara kepada kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan akan bicara kepada kita dengan banyak hal supaya kita bisa mendengar suaranya. Orang tua itu paling seneng, paling suka kalau dia bicara sama anaknya. Kalau orang tua sudah mulai jengkel sama anak dan tidak mulai bicara, mulai bisu, itu pasti ada sesuatu yang salah pada diri anak. Saudara-saudara, Tuhan akan bicara kepada kita melalui khotbah dan hasilnya pasti luar biasa. Sebab Tuhan berbicara itu nando artinya Tuhan berfirman. Bumi yang tidak ada, galaksi yang luar biasa wow-nya ini hanya karena Tuhan berbicara lalu jadi. Saudara-saudara, ya, terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak keras hati, Tuhan pasti bicara kepada kita. Dan kalau Tuhan bicara kepada kita, sesuatu yang amat besar pasti terjadi di dalam hidup kita. Saya mendengar banyak orang-orang yang sudah sakit bertahun-tahun, rasanya sudah hopeless, ya, sudah gak ada jalan keluar penyakitnya. Tiba-tiba Tuhan bicara melalui obat yang sederhana, yang murah, penyakitnya sembuh. Saudara-saudara, saya mendengar banyak kesaksian orang yang keuangannya terpuruk, terjerat dengan banyak kartu kredit utang. Dia bertobat, dia tidak menunda. Dan waktu Tuhan bicara, Tuhan tiba-tiba bukakan, saudara, ya, kesempatan dan jalan keluar. Saya melihat orang yang berkali-kali jatuh bangun, rugi terus dalam bisnis. Tapi kalau Tuhan sudah bicara, saudara-saudara, tiba-tiba jalan yang buntu itu dibuka oleh Tuhan. Dan percepatan rohani terjadi dengan amat luar biasa di dalam hidup kita. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa suara Tuhan itu tidak rombongan. Tidak bisa satu RT atau satu RW. Suara Tuhan itu selalu pribadi. Semua berkata pribadi. Semua katakan pribadi. Suara Tuhan itu pribadi buat kita, ya. Dan suara Tuhan itu sudah pasti di atas semuanya. Tidak ada yang menandingi suara Tuhan, saudara-saudara, hebatnya. Dan kalau kita tidak keras hati, maka sekali lagi Tuhan akan bicara. Kadang-kadang melalui khotbah yang sederhana, ya, pengkhotbah yang tidak terkenal seperti saya begini, ya. Kalau saya tanya, saudara menyaksikan rekaman ini, tidak banyak yang kenal saya. Tapi kadang-kadang melalui khotbah sederhana, melalui pengkhotbah tidak terkenal, tiba-tiba, ya, ayat itu bisa membuat hidup kita berubah. Kita mengalami percepatan rohani. Sebaliknya orang yang keras hati, saudara-saudara, ya, meskipun pengkhotbahnya terkenal, tidak merubah apa-apa dalam hidupnya. Khotbahnya cuma jadi pengetahuan di otak kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati kita. Kalau Tuhan minta kita bertobat, kita lakukan dengan cepat untuk bertobat. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau Tuhan mau saudara segera masuk, namanya saudara-saudara mitra doa, komsel pemuritan, masuk dalam pemuritan, cepetan, jangan ditunda. Jangan dengan seribu alasan kita membawa alasan itu kepada Tuhan. Sekali lagi, keras hati menjadi tanda bahwa kita akan mengalami, saudara-saudara, kemunduran dan percepatan rohani tidak terjadi dalam hidup kita. Dengan cepat kita akan belajar. Apalagi yang menjadi penyebab percepatan rohani tidak terjadi dalam hidup kita, yaitu kita tidak mau menaruh semua energi kita,
Kita tidak mau menaruh semua seperti di awal khotbah saya tadi saya katakan, tidak menaruh semua talenta, semua yang kita miliki, ya, saudara-saudara. Ada satu ayat bagus di Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Saya ingin membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Karena itu baiklah kita berusaha. Dalam bahasa Yunani kata berusaha diterjemahkan spodazo, yang artinya berupaya sekuat tenaga. Lalu dilanjutkan ayat ini, masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi waktu percepatan rohani terjadi, itu dibutuhkan usaha kita sekuat tenaga. Tadi dikatakan apa? Upaya sekuat tenaga kita. Percepatan rohani tidak terjadi dengan sendirinya. Percepatan rohani, maaf saudara, tidak gelundung atau jatuh dari langit. Jadi kalau saudara pakai prinsip asal mengalir, tidak mau berjuang, maka percepatan rohani tidak bakal terjadi dalam hidup kita. Mungkin saudara, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita tetap di tempat rohani, posisi rohani yang sama. Kalau orang tidak niat, orang tidak ada passion, orang tidak ada gairah, dia tidak bisa, saudara-saudara. Ya, saya sering menghadapi jemaat, bahkan pemimpin yang selalu memakai alasan nggak ada waktu. Dia tidak mau menaruh uangnya, dia tidak mau menaruh hidupnya, dia tidak mau menaruh waktunya. Ya tidak bisa, saudara. Jangankan saya, Tuhan pun tidak bisa menolong orang yang tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Ya, yang tidak punya waktu, saudara-saudara, untuk baca Alkitab, untuk banyak berdoa, Bapak Ibu sekalian. Saudara mungkin tahu gambar ini. Sementara kita akan lihat, ini bukan gambar becak roda 4, saudara. Tetapi ini adalah gambar mobil yang namanya Benz Velo. Mobil buatan tahun 1894. Saudara mau tahu kecepatannya? Dia bisa berlari 19 km per jam. Ya. Kalau saudara tanya, apa pada waktu itu ada mobil yang cepat, lebih cepat dari ini? Jawabannya tentu tidak ada. Karena ini mobil pertama di dunia yang dibuat oleh seorang bapak bernama Benz Velo tahun 1894, saudara-saudara. Tapi kalau hari ini saudara tanya, ada enggak mobil yang kecepatannya jauh di atas 19 km per jam? Oh, banyak sekali, saudara-saudara. Kemarin saya membaca artikel, ada mobil tercepat di dunia. Bahkan mobil ini bahan bakunya, bahan bakarnya, saudara-saudara, ya, bukan minyak, tapi mobil listrik yang namanya Aspa. Berapa tahu saudara kecepatannya? 400 km per jam. Dia punya percepatan itu dalam waktu 1,6 detik. Speedometer speednya langsung menuju angka 100. Cepat sekali saudara-saudara. Saya mau bertanya, kenapa kok ada mobil yang jalannya bisa begitu cepat padahal ini mobil listrik? Ya. Sesudah saya baca artikel itu saya kaget. Karena di dalam mobil ini saudara, ada sebuah tenaga yang luar biasa, ya, yaitu baterai litium yang tersimpan di dalamnya itu tenaganya 64.000 watt. Jadi kalau Bapak Ibu sulit membayangkan berapa besar 64.000 watt itu, jadi bayangkan gini aja lah, kalau di rumah kita itu ada lampu 25 watt satu, ini 64.000 itu artinya 2.500 sekian lampu. Itu sebabnya saudara, karena tenaganya besar, dia larinya, dia kecepatannya bisa luar biasa. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau hari ini Tuhan ingin bertanya, sebetulnya baterai litium rohani dalam diri kita itu berapa watt, berapa besar? Saya sering melihat orang tidak tumbuh rohaninya, orang tidak mengalami percepatan rohani. Kenapa saudara? Nggak ada passion, nggak ada gairah, nggak mau menaruh seluruh tenaganya, ya, seluruh energinya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Males,
seperti tadi saya katakan, diajak doa malas, ya, diajak melayani nggak ada waktu, diajak baca firman ogah-ogahan, saudara-saudara. Tapi kalau ditanya mau kaya, oh mau, dia angkat tangan pertama kali. Kalau ditanya mau gajinya naik 10 kali lipat, oh semua hampir angkat tangan. Tapi diajak hal-hal rohani, nggak punya passion, nggak punya gairah, bapak ibu saudara-saudara, ya. Ayo pada kesempatan ini saya mengajak supaya begini, percepatan rohani harus terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menaruh semua hidup kita, semua energi hidup kita. Saya mau bersaksi ya, bapak ibu sekalian. Saya 7 bersaudara, ya, yang 3 sudah dipanggil Tuhan pulang. Saya mau ceritakan itu adik bungsu saya yang nomor 7, ya, Ibu Lindawati Santoso. Seperti bapak ibu tahu, saudara-saudara, karena keluarga kami waktu itu di dalam kemiskinan yang amat sangat, jadi adik saya ini SMP sudah menikah, saudara-saudara, dan dia pergi ke Bali. Kami 7 bersaudara ini tidak dibesarkan oleh seorang ayah atau ibu yang pendeta, ya. Tapi kami belajar bahwa ibu kami itu, kami melihatnya, dia itu rasanya lebih pendeta daripada pendeta, saudara-saudara. Cara hidupnya, saya berkali-kali bersaksi kepada bapak ibu, dalam dia jadi orang Kristen yang tahan uji, bukan saja pada waktu kaya, waktu diberkati, tapi pada waktu dia terpuruk. Ayah ibu saya adalah seorang yang wanita yang luar biasa, dan dia mengajari kami. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dengan uang yang satu lembar saja yang dia miliki, dia masih bisa berbagi kepada sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, saya mau lanjut cerita ke adik saya, Ibu Lindawati. Jadi SMP dia harus menikah. Saya tidak tahu, karena waktu itu saya juga, saudara, belum seperti hari ini. Jadi dia tinggal di Bali. Saya mendengar dia tidak boleh lagi ibadah di gereja, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, saya mendengar setiap jam 3 pagi, ya, dia harus buat kue. Saya melihat itu alat-alat membuat kue yang masih tradisional. Pulang-pulang ketika suaminya meninggal, saudara, ketika kami bawa balik ke Surabaya, saya kaget karena saya melihat kakinya sudah pincang. Saya melihat, waduh, sudah infeksi berat. Dan berkali-kali kami mencoba untuk, ya, dioperasi dan sebagainya, masih belum bisa sempurna, saudara. Tapi saya melihat adik saya ini luar biasa. Dia sudah kehilangan banyak waktu, puluhan tahun di Bali, tidak bisa ibadah, tidak bisa ketemu dengan orang-orang di komsel, di gereja. Tapi saya melihat akhir-akhir 5 tahun terakhir ini, hidupnya sungguh menjadi inspirasi buat saya. Saya mendengar dia bersama teman-temannya membuat sebuah kelompok persekutuan doa. Dan saudara mau tahu, kalau puasa dan firman dan doa itu sudah jadi makanan setiap hari, Ibu Linda mengalami percepatan rohani yang luar biasa. Kemarin saya mendengar dia baru ikut, saudara-saudara, ya, Bible study, sekolah Alkitab secara online. Bukan itu aja, saya melihat banyak hal-hal rohani yang Tuhan tambah-tambahkan dalam hidupnya. Dia mengalami banyak, saudara, perbuatan-perbuatan yang ajaib dengan Tuhan. Sebelum COVID, rumahnya dibuka untuk persekutuan doa. Saudara lihat, Linda ingin mengejar, ya, semua yang tertinggal di belakang. Dan dia melakukan sebuah percepatan rohani. Dia menaruh hidupnya, uangnya, waktunya untuk melayani Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tidak bisa saudara santai-santai. Saudara tidak bisa menjawab kalau sempat. Orang Kristen kalau sempat, orang Kristen kalau seenak-enak, semau-mau kita, dan tidak bisa mempertaruhkan hidupnya, saudara-saudara, kita tidak akan pergi kemana-mana.
Hari ini ada pesan Tuhan yang penting. Jangan mau terdampar dalam sebuah perjalanan rohani yang tidak jelas. Saya percaya begini, saudara-saudara, anugerahnya yang besar, ya, memampukan kita semua. Untuk apa, saudara? Untuk kita mengalami percepatan rohani dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, berhenti jadi penonton, berhenti jadi pengamat dan penggembira. Mari doa saya supaya semua saudara dimanapun berada, bukan menjadi penonton, tetapi setiap saudara menjadi pelaku kegerakan. Dan saudara mengalami percepatan rohani yang luar biasa di dalam hidup ini. Biar khotbah yang singkat ini memberkati saudara dimanapun saudara berada. Jadi yang pertama, saudara-saudara, jangan keras hati. Hari ini saudara mendengar khotbah dari hamba Tuhan yang biasa, yang tidak terkenal, ya. Tapi saya berharap firman-Nya menyentuh hati saudara, memberkati saudara, dan membuka hati saudara. Saya berharap begini, saudara, supaya Tuhan, saudara, membuat hati kita gembur pada pagi hari ini. Dan saudara berkata, ya Tuhan, aku mau masuk dalam kegerakan rohani. Dan yang kedua, kita belajar, mari menaruh bukan cuma waktu, semua yang kita miliki untuk kita taruh, ya, saudara-saudara, di mesbah Tuhan. Dan saya percaya waktu kita menaruh seluruh hidup kita, seluruh uang kita, seluruh tenaga, seluruh potensi dalam hidup kita, saya percaya api dari surga akan menyambar persembahan kita. Dan Tuhan akan membawa saudara dalam sebuah percepatan rohani, ya, yang unlimited, yang luar biasa, yang di luar pikiran saudara. Apa yang belum pernah engkau lihat, apa yang belum pernah engkau dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hatimu, itu semua sudah disediakan oleh Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara yang mendengar khotbah sederhana ini diberkati oleh Tuhan dan masuk di dalam kegerakan yang luar biasa, proyek mega, ya, daripada Tuhan di akhir zaman ini. Dan ketika kita masuk dalam percepatan rohani, lalu Tuhan datang dan kita dibawa oleh Tuhan berjumpa muka dengan Tuhan. God bless you all, dan Tuhan memberkati saudara. Mari kita sama-sama berdiri, Bapak Ibu. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan tanggung-tanggung. Abraham, tepuk tangan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita tutup di dalam doa dengan penyembahan. Kita langsung menyembah. Haleluya. 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 Ira lamataka syanaralam. Mari menyembah bersama-sama. Mari Abraham menyembah, mari Nado. Mari kita angkat tangan kita menyembah. Oh, ralama-lama se. Aku sembah. Mari bawa hidupmu. Ralama-lama se. Mari bawa hidupmu, saudara. Ralama-lama syanaralam. Mari bawa bisnismu, mari bawa pekerjaanmu, mari bawa pelayananmu. Oh, saya berdoa supaya pada pagi hari api Tuhan menyambar hidup kita. Oh, lama kasih, dan Dia membawa kita masuk dalam kegerakan rohani di akhir zaman ini. Terus menyembah. 1-2 menit lagi kita menyembah. Mari taruh tangan kita di dada, saudara. Mari kita hampiri Tuhan. Keyboardnya terus main pelan. Kita hampiri Tuhan. Kita bawa hidup kita pada hari ini kepada Tuhan.
Bukankah Dia pemilik satu-satunya hidup kita? Hamba-Mu berdoa melalui khotbah online ini. Kiranya semua yang mendengar berita baik ini tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang terkecuali dilewatkan oleh Tuhan. Setiap yang mendengar diberkati oleh Tuhan, dibawa masuk dalam percepatan rohani di akhir zaman ini. Hamba berdoa mereka yang menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, penyakit, keuangan, problem rumah tangga, Tuhan selesaikan dengan cara yang ajaib. Terima kasih. Mari kita sekali lagi berdiri bersama-sama dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Mari kita arahkan kepada Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Oh, biar tingkat langit terbuka pada pagi hari. Biar tingkat langit. Oh, haleluya. Dan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani dicurahkan atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Perlindungan yang Tuhan yang ajaib pada masa pandemi ini sangat nyata dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kalau pada pagi hari ini kami masih sehat, kami masih bernapas. Itu berarti Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup kami. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Allah Anak, dan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua, saudara-saudara, memberkati saudara. Kesehatan yang berlimpah-limpah dengan panjang umur, dan menikmati semua kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti seumur-umur hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata dengan saya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. God bless you all.